Pilkada Pandeglang yang sebelumnya adem ayem, tiba-tiba ramai dengan munculnya nama Pujianto. Dia adalah politisi Partai Nasdem yang tidak lain berasal dari keluarga besar. Aji, begitu dia disapa, merupakan mantu dari mantan Wakil Bupati Pandeglang, Hajah Ieu Heriani. Aji yang menjabat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Serang dan Ketua KONI Kabupaten Serang mengklaim telah didukung partai-partai besar. Percaya diri maju di Pandeglang, Pujianto siap manggung menjadi penantang pembawa perubahan. Besar dan tumbuh di Pandeglang, Aji optimistis menjadi harapan baru masa depan Pandeglang. Pilkada Pandeglang yang sebelumnya sepi, adem ayem, tiba-tiba ramai dengan munculnya sosok Pujianto. Masih muda, anggota DPRD Kota Serang. Sekarang saya sudah bersama beliau dan kita akan wawancara. Nah, Kak Puji, itu kan pilkada di Banten itu kan ada 4 daerah. Kenapa Anda di Pandeglang? Baik, pertama Pandeglang itu adalah satu tempat masa kecil saya, satu. Kedua, tempat saya menggali ilmu, di mana saya pesantren dari kecil di Pandeglang, ya toh. Yang ketiga adalah orang tua saya kemarin sempat menjabat di Pandeglang satu periode. Di mana di Pandeglang ini adalah salah satu kota santri, gitu kan? Nah, ada istilah 1000 ulama 1 juta santri, kan itu. Nah, maka saya berharap dengan kehadiran sosok saya, ya kan, yang di mana saya setidaknya ada sedikit, gitu kan, ada basically ya sebagai orang jebolan pesantren yang terjun ke panggung politik, minimal saya bisa gitu mengembalikan kejayaan ataupun nama besar Pandeglang tadi dengan sebutan 1000 kiai 1 juta santri gitu. Nah, artinya saya bagaimana bisa merubah, bagaimana saya bisa mengajak kepada masyarakat Pandeglang untuk betul-betul bisa mewujudkan Pandeglang berkah itu. Apa sih itu Pandeglang berkah? Apakah saat ini sudah bisa dirasakan keberkahan di Pandeglang? Kan gitu. Nah, saya berharap dengan kehadiran sosok saya gitu, mudah-mudahan itu bisa membawa angin segar untuk masyarakat Pandeglang. Nah, jadi bukan ujuk-ujuk begini bahwa ini lu tuh orang mana? Kan banyak yang nggak tahu tuh, banyak yang nggak tahu. Bukan orang Pandeglang salah. Saya dari kecil di Pandeglang, karena aslinya saya memang satu ya, orang Pasauran. Asli orang Pasauran, dan memang tidak jauh itu perbatasan. Nah, jadi dari kecil saya memang udah di Pandeglang, orang tua di Pandeglang. Artinya bahwa Anda ke Pandeglang karena memang panggilan. Panggilan, yang paling utama itu adalah panggilan daerah. Kecil, daerah lahir. Kecil, ya, betul. Anda tadi nyampaikan bahwa ini daerah Haliji, gitu ya. Sejuta santri lah. Segala macam, dan langkah politik Anda salah satunya Anda mendekati partai-partai religius, ya. Itu cara Anda untuk bisa mengambil hati rakyat. Oh iya, salah satu strategi saya ya itu tadi saya bilang, karena gini, salah satu partai besar yang memiliki kekuatan besar di Pandeglang gitu kan, dari sisi masyarakat yang memang di sana mendominasi ya, karena di sana mendominasi adalah apa ya, mayoritas gitu, mayoritas muslim, dan memang di sana juga organisasi NU juga cukup besar di sana, artinya Nahdiyin lah ya gitu, di sana cukup kulturnya ke sana, kulturnya ke sana memang. Artinya saya memiliki prinsip kalau partai itu, karena gini, di daerah lain mungkin partai P3 atau PKB mungkin perolehan suara agak sedikit kecil. Tapi di Pandeglang jangan salah loh. Di Pandeglang itu cukup besar suara partai PKB maupun partai P3. Dua partai itu sudah 11 kursi. Nah, jadi artinya itu adalah sebuah bukti konkret loh bahwa masyarakat Pandeglang itu memiliki sebuah tujuan gitu. Dan itu jelas pilihannya adalah yang berlatar belakang mungkin santri atau ulama atau kiai gitu kan, yang memang dia religi gitu misalkan kan gitu. Nah, itu sudah terlihat, karena memang di Pandeglang itu mau bagaimanapun itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah kota yang religi gitu. Nah, itu makanya saya bilang kekuatan ini saya punya keyakinan untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada di Pandeglang itu adalah salah satu formulanya adalah dua partai besar. Gimana dengan Nasdem? Nasdem, dia kan gini,
Nasdem itu kan nasionalis, gitu kan? Nah, artinya di Nasdem ini kan bagaimana Nasdem hadir juga di Pandeglang untuk bisa menyerap, gitu kan? Suara-suara milenial, iya dong, suara-suara milenial. Artinya yang betul-betul cinta dengan restorasi, gitu kan? Bagaimana tagline-nya Nasdem itu? Artinya komposisi partai dukungan seperti Anda sampaikan tadi, ketiga PKB dan Nasdem adalah komposisi yang menurut Anda hebat. Wah, itu menurut saya itu udah formula yang paling tepat. Udah formulanya paling tepat. Apalagi nih, kalau sampai yang namanya Partai Gerindra ikut bersama dalam koalisi ini untuk menjemput Pandeglang berkah ini. Wah, saya punya keyakinan dan optimis. Dan saya optimis. Dan di satu sisi, kalau Pak Haji Tony Mukson, gitu, Pak Haji Tony Mukson ataupun dari keluarganya Pak Jayabaya ikut serta berkontribusi, berpartisipasi dalam kontestasi pilkada ini, saya punya keyakinan bahwa ini akan ada sosok figur baru yang menggantikan incumbent. Oke, yang Anda hadapi petahana, Ibu Irna. Iya. Beliau sudah 1 periode. Mm-mm. Suaminya sudah lebih dulu 2 periode. Yes. Buat Anda itu bukan hal yang berat. Enggak, karena kekuatan rakyat lebih besar daripada strategi birokrat. Ini kan kekuatan birokrat akan melawan kekuatan rakyat. Udah gitu aja kalau saya sih. Artinya di sini dibuktikan bahwa kekuatan rakyat itu lebih dahsyat daripada kekuatan birokrat. Saya punya keyakinan. Kekuatan rakyat itu lebih dahsyat daripada kekuatan birokrat. Oke, Kak Puji. Ini ya. Pertanyaan terakhir A. Bisa ada terakhir dari. Anda kan anggota DPRD Kota Serang baru sih ya? Iya. Setahun kira-kira. Betul. Nah, Anda kalau maju, harus melepaskan itu. Sudah tidak saya. Itu konsekuensi. Konsekuensinya itu kita harus terima. Kita harus mundur, gitu kan? Baru terjadi. Kenapa? Karena ini adalah sebuah hal yang besar yang akan kita tuju. Pengabdian untuk masyarakat Pandeglang. Ya kan? Di mana wilayahnya jelas wilayah kerjanya yang berbeda antara eksekutif dan legislatif, ya toh? Nah, eksekutif ini adalah pemegang tongkat komando, ya kan? Dia ini udah jelas-jelas, ya kan? KPA, ya toh? Artinya formula dia menguasai untuk membuat sebuah formula yang tepat dalam penggunaan APBD, ya kan? Bagaimana APBD bisa berdampak terhadap rakyat atau tidak, kan gitu. Nah, itu ditentukan oleh eksekutor. Eksekutor itu eksekutif. Nah, legislatif itu sendiri perannya belum sampai ke tingkat eksekutif. Nah, artinya ini kan kita mau melangkah ke yang lebih besar. Artinya konsekuensinya adalah yaitu ya kita harus legowo, harus terima, harus ikhlas. Dan ini adalah salah satu kesempatan untuk memberikan ruang dan kesempatan bagi rekan saya yang ada di bawah saya. Ya toh, biar beliau juga bisa menikmati. Toh dia juga ikut berjuang pada saat kemarin kontestasi di Pileg. Ya toh, oke, enggak jadi masalah. Nah, bicara nanti saya ke depan, ya toh, ketika saya manggung, jadi Allah memberikan ridhonya kepada saya untuk manggung nanti di Pilkada Pandeglang. Jadi atau tidaknya itu nomor 10 buat saya. Yang paling terpenting adalah saya sudah bisa membuktikan bahwa niat baik ini kupersembahkan untuk rakyat Pandeglang. Ada yang saya catat dari kemunculan Anda, ruang medsos ramai dengan Anda. Apa itu juga akan menjadi formula Anda untuk melawan petahana? Iya, justru saya berharap begini. Saya berharap bahwa ini sebuah pertanda yang baik. Gitu loh. Bahwa ini adalah pertanda bahwa masyarakat itu betul-betul cukup Welcome, gitu kan, terbuka dan mengharapkan kehadiran saya, sosok saya di sana. Ini mudah-mudahan ini sebuah pertanda. Karena memang saya juga kaget ketika bisa seviral itu, gitu, bisa seramai itu di media, gitu kan. Nah, cukup membuat saya itu adalah sebuah vitamin buat saya. Ini adalah sebuah vitamin untuk saya lebih yakin lagi untuk bisa manggung di dalam kontestasi Pilkada Pandeglang. Nanti Anda perlunya seperti apa menghadapi petahana? Ya, apa itu? Cara-cara itu juga akan Anda lakukan. Ini, jangan salah. Media sosial saat ini dunia digital ini betul-betul sangat efektif untuk bisa menyampaikan visi maupun misi kepada masyarakat di daerah yang tidak terjangkau oleh kita, karena nggak mungkin juga kita bisa menjangkau satu persatu, toh.
tapi dengan memanfaatkan media seperti Facebook gitu kan. Ini luar biasa loh, karena pengguna Facebook saat ini per hari ini mayoritas itu adalah penggunanya adalah masyarakat menengah ke bawah, di mana masyarakat pelosok yang tidak terjangkau oleh pemerintah saat ini sudah bisa mengakses berita, bisa mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah melalui media sosial Facebook. Nah, artinya ini sebuah momentum yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Akan tetapi yang harus kita ingat adalah seperti saya ini harus betul-betul smart, harus cerdas, harus kreatif, bisa mempersembahkan konten-konten yang positif, yang mengedukasi masyarakat. Dan bagaimana saya bisa meyakinkan masyarakat, gitu. Karena saat ini begini, kalau saya harus dengan kurun waktu yang mepet, ya kan, yang cukup sebentar menurut saya, ini sebentar lagi Desember, nggak akan pernah bisa keburu, nggak bakal ke Uber. Kami semua ke rumah-rumah kita. Nggak bisa. Nah, maka saya mohon maaf, beribu maaf juga kepada seluruh masyarakat Pandeglang, ya kan. Untuk saat ini, per hari ini, saya hanya mampu bisa mempersembahkan tali silaturahim ini melalui media sosial terlebih dahulu. Akan tetapi ketika memang ini sudah mengerucut, gitu kan, sudah mengerucut dan kita memang sudah betul-betul berdeklarasi, insya Allah saya akan prioritaskan 3 bulan selesai. Saya targetkan 3 bulan selesai untuk bisa ke 2.800 titik yang sudah saya hitung. Kalau tidak boleh nyebut nama, berapa nama yang sudah ada di kantor calon pelanggan? Ada dua. Cowok-cewek? Yang satu laki-laki, senior beliau, senior saya. Yang satu adalah laki-laki juga. Tidak ada perempuan. Perempuan sepertinya kemarin belum. Artinya gini, yang sudah terbangun komunikasi itu kan dua. Artinya saya tidak mau berandai-andai orangnya. Kalau sudah membangun sebuah komunikasi politik dan kita sudah terbangun chemistry-nya, it's okay, saya akan sampaikan di media. Politisi. Pengusaha beliau gitu. Kak Kapoji, terima kasih waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Baik, pemirsa Kabar Barang Negeri, demikianlah wawancara saya dalam wawancara eksklusif bersama Ujianto, bakal calon Bupati Pandeglang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.